Dan campuran tanah yang kosong berubah sebuah bangunan itu asik. Setiap kali saya melayani pelanggan dengan gemerlap dan model desain bakat perkampungan, tak pernah aku kenal istilah takut, walaupun lawan banyaknya 1000 kali. Pedang di kanan, belati di kiri, berselimpang. Telur mas, telur, kubawa keliling kampung setiap hari demi sesuap nasi. Telur merupakan bagian dalam hidupku. Semua aku jual, telur ayam, telur bebek, maupun telur linggis. Martel cetak seperti alat bangunan untuk berpisah. 6 tahun kita sudah bersama, yang selalu ada di saat kita sedang sedih, yang tak bisa ulang kembali. Walau kita berpisah, takkan di melupakan, hanya kalian semua. Main bersama, belajar bersama, takkan pernah meninggalkan dirimu. Jangan lupakan aku, kita tidak akan terpisah selamanya. Rindu senyummu itu.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Qala in sa'alatuka an syai'in ba'daha fala tusajibni. Qad balagta min ladunni uzra. Fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istats'ama ahlaha fa'abaw ayyuzayifuhuma fawajada fiha jidara yuridu ayyo qadza fa'aqama. Qala law syi'ta lattakhadhta alaihi ajra. Shadaqallahul azim. Sahabat, hari demi hari berlalu telah kita lewati. Hari-hari yang selalu ada makna dan arti. Tertawa, sedih, duka, semua itu begitu indah. Ingatlah dulu, kita pernah belajar bersama, bermain bersama, tertawa bersama. Semua itu kini hanya kenangan di sekolah fitrah insani yang kita cintai. Selalu ada cerita yang menarik, dan hal itu tidak bisa kita lupakan. Sahabat, kau teramat berarti bagiku. Kau selalu menjadi tempat di mana aku selalu dimengerti. Kau selalu menjadi warna, wahai sahabat. Perpisahan sudah di depan mata. Sebentar lagi kita akan melepaskan. Kita tidak akan bertatap wajah. Waktu berjalan begitu cepat. Kemarin rasanya ku tahu namamu, menjadi teman sekelasku. Mengenalmu adalah anugerah bagiku. Anugerah karena langit telah memberikan bintang yang selalu bercahaya. Kau adalah bintang yang indah. Sahabat, perpisahan ini hanyalah awal dari sebuah tujuan. Tujuan hidup kita bangun menjadi sebuah cita-cita. Sahabatku, aku minta maaf jika aku sering buat kamu kecewa, sering buat kamu sakit hati, ataupun sebagainya. Guruku, aku juga minta maaf jika aku sering tidak patuh pada perintahmu, sering buat sakit hati dari sikapku dan lisanku, ataupun sebagainya. Sahabatku, sungguh berat rasanya untuk mengantarmu ke pintu perpisahan. Namun, inilah gerbang menuju masa depanmu. Ingatlah, teman yang baik dapat berpisah jarak dan waktu. Namun, hati kita kan tetap satu. Itulah sahabat sejati. Hatiku sedih, hatiku gundah, tak ingin pergi berpisah. Hatiku bertanya, hatiku curiga, mungkin kau temui kebahagiaan seperti di sini.
berjalan, kini perjalanan kita akan berakhir. Berjalan ke arah yang berbeda, untuk meraih cita-cita agar masa depan lebih cerah. Lihat segalanya.